Liburan sekolah menjadi momen kebersamaan tersendiri bagi keluarga. Salah satu permainan ini mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk mengisi waktu liburan Anda. Paddleboarding atau mendayung menggunakan papan selancar. Di manakah kita bisa bermain paddleboarding? Mungkin salah satunya ada di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Seperti inilah suasana keseruan para pengunjung yang sedang mengisi waktu liburan di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi yang juga dikenal dengan sebutan Peak 2 Tangerang ini, para pengunjung tak hanya dapat bersantai di tepi danau untuk menikmati suasana pada sore hari, tapi pengunjung pun bisa menikmati serunya olahraga paddling, yakni mendayung sambil menggunakan papan selancar dengan posisi duduk maupun berdiri. Olahraga air yang kabarnya mulai muncul di Hawaii pada tahun 1960-an ini merupakan perkembangan dari olahraga kano yang di Indonesia sendiri sebenarnya masih terbilang asing. Salah seorang warga Tangerang yang sengaja datang ke lokasi ini bersama keluarga adalah Wahyu. Ia sengaja mengajak anak-anaknya ke lokasi ini untuk bermain paddleboarding dalam rangka mengisi liburan sekolah dan sekaligus untuk mengedukasi anak dalam memperkenalkan olahraga air ini di alam terbuka. Kebetulan tinggal di sini di PIK di Tokyo situ. Persen. Nah, memang kalau sore kita sering ke sini. Kebetulan pas memang lagi liburan sekolah anak-anak, sekalian lah main di sini. Kenapa memilih lebih di sini? Agak sini Om dikit. Ini jalan sebentar. Enggak apa-apa. Ya kalau di sini nih seru ya karena kita bisa liburan sekalian bermain di alam terbuka gitu ya. Jadi anak-anak juga senang juga bisa menghirup udara segar, terus dia juga bisa saling bersenda gurau. Selain paddling, berswafoto dan berkeliling area Pantai Indah Kosambi 2 dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki sambil membawa hewan peliharaan menjadi destinasi baru di kawasan wisata ini. Nah, bagi Anda yang tinggal di wilayah Jabodetabek yang ingin mengisi atau menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, mulai sekarang tak usah bingung lagi menentukan lokasi tujuan berlibur. Karena lokasi ini bisa menjadi tujuan wisata alternatif Anda bersama keluarga dalam mengisi waktu liburan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One, mengabarkan.